Salah satu upaya dalam menekan penyebaran COVID-19, Satgas COVID Kota dan Provinsi Jambi dalam penanganannya di salah satu wilayah Kota Jambi dianggap telah berhasil dan menjadi contoh dalam penanganan serta pencegahan COVID-19. Dengan metode kearifan lokal yang diterapkan agar virus corona tidak menyebar ke daerah lainnya, tim Satgas pun dengan cepat dan tanggap menangani satu RT yang terkonfirmasi COVID-19. Warga sekitar ya? Kami warga sekitar malam apa itu positif, negatif. Negatif, sudah diperiksa ya? Kami dites. Oh gitu, tetangga kiri kanannya ya? Iya. Jadi sekarang ini aktivitas gimana Bu? Masihlah terbatas? Hah? Terbatas lah ya? Iya terbatas. Ini alanya ada urusannya mau keluar. Oh gitu. Didampingi Kapolda Jambi, Danrem dan Wali Kota Jambi, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo juga menyempatkan diri untuk melihat langsung penanganan zona merah di RT 04 Kelurahan Payu Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Doni Monardo juga meminta pemerintah daerah maupun semua bupati wali kota di Jambi untuk dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 agar tidak terus meningkat. Kalau tidak salah saya, dan metode ini adalah sebuah langkah yang sangat tepat. Ketika diketahui ada 1-2 rumah yang terpapar COVID, lantas dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Dan inilah yang diharapkan oleh Presiden tentang PPKM Mikro, karantina berbasis mikro, ya, sehingga keputusannya tepat, seluruhnya di karantina, sekolah ditutup, musala masjid juga ditutup, aktivitas masyarakat dihentikan. Dan kita harapkan lewat metode seperti ini, masyarakat yang lain akan terlindungi. Upaya karantina yang berbasis mikro menutup sekolah, masjid, serta menghentikan kegiatan aktivitas masyarakat juga merupakan salah satu cara yang tepat dilakukan gugus tugas COVID-19 di Kota Jambi hingga tidak terjadinya penyebaran COVID-19 secara meluas. Dari Jambi untuk Iskandar melaporkan.